Nampaknya hujan tak berhenti ini, Wak. Betul kata kau, Sidik. Dah 2 hari 2 malam ini kok. Aku takut jadi macam 30 tahun dulu. Banya, betul ke nak pergi? Kan hujan. Habis tu, kalau saya tak kerja, siapa nak bagi anak-anak kita makan? Hei, entah bilalah hujan nak berhenti. Nak menoreh tak boleh. Nak ke kebun kopi pun tak boleh. Eh, duduk rumah lagi best, Wak. Tengok, sejak 2-3 hari ni, kita orang tak payah main badminton. Eh, kenapa kau ni, Alan? Kan abah lagi tu. Apa kau kata tadi, Bon? Tak ada apa-apa, Wak. Wak ni, pun cadang nak ikut Wak pergi kebun petang ni. Betul ke Wak ajak Bon pergi ke kebun petang ni? Ya, itu pun kalau hujan reda. Abah, Bon tipu sebenarnya. Aduh, apa kaitan ni? Tak nampak orang jalan ke? Sorry, Ajib. Abah. Abah kau dah pergi, Ajib. Kenapa? Kenapa dia repot tu? Nasib baik Kak Ita tolong Bun tadi. Adon, mari sini. Kenapa berdiri terkapit-kapit macam tu? Ada sejuk lah, Mak. Ada nak kencing. Nak kencing? Ha, mari turun cepat. Lah, si Adol ni dah tak tahan sangatlah tu. Adol. Kat luar hujan. Kat dalam rumah pula yang manis. Ayuh, Mak. Ada-ada je si Adol ni. Alan, tolong Mak lapkan kencing adik tu. Ya, Mak. Kau jadi tukang lap kencing rupanya musim hujan ni, Alan. Kau diamlah, Man. Adol, mari turun. Mak basuhkan. Nanti boleh salin seluar sekali. Adol tak nak basuh. Kenapa pula dengan anak Mak ni? Adol tak mau. Kenapa ni, Adol? Apa tu bulan jalan? Mana kainnya? Tak jumpa pun. Ada kat tepi tu. Lap ajalah dengan tangan kau yang kebal tu. Kenapa cakap tangan kau kebal? Buat sana kuatlah. Sata pun pecahlah. Kau lah nak pelih-pelih aku, Man. Kena ke kerang? Lah, parah pula. Kalau dah ikhlas menolong tu, jangan mengurut-ungut. Tak baik. Kenapa dengan kau ni, Man? Acik nak bagi aku marah je. Apa pula aku cakap yang betul? Oh, Man. Nampak ni tak? Aku sangka tangan yang kebal tu jadi pengelak kencing. Kesiannya. Iya. Baru padan muka kau. Aku tak usah kau. Kau nak lebih-lebih usia aku. Eleh, main-main pun takkan tak boleh. Yelah, aku pun main-main jugalah ni. Lain kali, nak bergurau ke, nak menghina ke, tengoklah orang dulu. Kenapa sedih ada ni, Aman? Kau diamlah, Adol. Ini semua kau punya basan. Kenapa marah kat Adol pula? Yelah, dah besar macam gajah pun, kencing mata rata. Dahlah tu, berhancing macam kencing musang. Kau ni, Aman, kadang-kadang mengusik melampau sangat. Adol tu kan kecil lagi. Kau pun dulu macam dia juga. Sejak hari itu, Aman kurang sikit menyakat Adol. Tapi sekejap aja. 2-3 bulan lepas tu, dia buat balik tabiatnya. Kalau tak silap, tahun tu Pekan Banting dilanda banjir. Kata Wak, 30 tahun dulu banjir kilat pernah melanda Banting. Kebetulan pula beberapa hari selepas muka Aman dilanda banjir kencing, Pekan Banting betul-betul dilanda banjir. Rumah Haji Sidik masuk air juga ke? Berhampiran rumah Haji Sidik ada parit besar. Bila hujan lebat, tentu air akan melimpah. Tapi kalau sampai 2-3 hari hujan tak berhenti-henti, habis seluruh Pekan Banting dinaiki air. Tentu anak Haji Sidik suka. Maklumlah, tak payah main badminton.
boleh memancing atau berkubang dalam air banjir itu. Hujan! Turunlah kau lebat-lebat! Mari kuduk, kita berpesta hujan! Abangnya, awak dengar tak tu? Pak betul bunyi guruh. Dah masuk 3 hari, hujan tak berhenti. Betul kata awak tu nak. Risau saya dibuatnya, sampai tak boleh nak tidur. Abangnya, saya rasa tak sedap lah. Macam ada air mengalir je kat dapur tu. Ada saja awak ni. Kalau air naik, tentu awak kat bawah aku dah panggil Peter. Eh, itu awak tu. Cuba awak pergi tengok, Kinah. Kinah, mana sikit? Cepat, tolong aku angkat barang-barang kat bawah ni. Air dah mulai masuk sampai kat dalam rumah. Nanti saya panggil dia. Oi. Bun. Bun. Ha? Bun. Bangun, Bun. Ha? Bismillah. Bismillah. Bun, ni kakak lah. Bangunlah. Tolong angkat barang-barang kat bawah tu, rumah kita banjir. Astagfirullahalazim. Bun ingat antum mana tadi? Banjir. Bila masa air masuk rumah kita ni? Cepat betul. Dah, jangan banyak cakap. Mari turun cepat. Tolong angkat barang. Cepat. Baik, bah. Yahoo. Hah? Apa kau ni? Wah, sejuknya air ni. Saya nak ambil baju sejuk dululah. Tak payah. Tak ada masa nak turun naik lagi. Sekarang dah buat kerja kan? Panaslah. Buat apa dengan penyedok ni, Kak Ita? Buat apa? Buat cedok muka kau lah. Buat cedok air tu. Nak cedok ke mana? Kat luar tu pun penuh air juga. Kau cedok je lah kat dalam air tu. Mana tahu ada barang-barang kita yang dah tenggelam. Apa lagi tu, Bon? Tak adalah, Bah. Nak buat apa dengan penyedok ni? Air ni takkan kering selagi hujan tak berhenti. Ish, budak ni. Buat ajalah apa yang orang suruh. Cuba kau buat apa yang kakak kau suruh. Jangan nak melawan aja. Jadi betul. Kalau ikut tadi kan, tak kena marah. Ini ada pengumuman bagi seluruh penduduk Banting. Banjir kilat sedang melanda kawasan anda waktu ini. Mulai hari ini, semua pejabat kerajaan dan syarikat swasta serta sekolah-sekolah diisytiharkan tutup sementara. Yahoo! Hah? Apa ni, Bun? Bun ni cari naas betul lah. Orang susah hati pasal banjir. Dia seronok pula. Seronoklah dia pasal tak payah sekolah. Alamak ni, tak lama lagi sekolah memang nak tinggal pun. Ada saja jawapannya. Abang ni langsung tak ada cuti, kau tahu. Hari-hari kerja nak bagi kau makan. Ish, abahnya. Dilayan budak tu. Memang takkan habis. Air makin laju masuk. Macam manalah kat dia angkat luar tu. Ya Allah, basikal aku. Sidik, biar aku tengok basikal aku sekejap. Yelah, Wak. Tengoklah, Wak tu. Kenapa pula abahnya? Dah hanyut agaknya basikal Wak tu, Abah. Sayangnya di dekat basikalnya tu. Awak dengan motor Wak tu, apa kurangnya? Saya dah bawa naik ke beranda basikal Wak tu. Ha? Ya Allah, Kina. Kita ni sibuk pasal motor, pasal basikal. Apa dah jadi dengan ayam-ayam kita? Yalah abahnya, mari kita tengok. Ya, Bun pergi tengok. Nanti Bun selamatkan ayam-ayam tu. Janganlah mengada-ngada, Bun. Pergi tahu, Wak. Basikalnya ada dekat beranda. Abah nak sembahyang dulu. Yalah, Mak. Eh, ingatkan tak sekolah, tak payah sembahyang. Shh, dengar Kak Abah kamu nanti. Marah pula dia. Oh. Kina, dengar tu. Riuh ayam-ayam kat dalam reban. Syukur, selamat ayam-ayam kita. Harap-harap jangan ada yang hanyut. 1, 2, 3. Lega hati saya. Semuanya masih ada.
Tapi anak-anak ayam nampak macam tak cukup aja. Mana pergi anak-anak ayam tu? Anak-anak ambil di air tak? Jom kita cari. Aduh! Apa ni Kinah? Berebut-rebut. Sakit kepala saya. Saya minta maaf. Aduh, saya tak sengaja. Ha? Anak-anak ayam tu! Kamu Sidik, kalau jalan tu, tengok-tengoklah depan sikit. Kalau awak tengok depan, kenapa langgar saya? Abangnya, hanya anak ayam kita. Penatlah aku dari tadi mengejar anak-anak ayam tu. Waduh, kau ni Sidik, kau penakut. Deras betul airnya, Wak. Waduh, biar aku aja yang tangkap anak ayam tu. Biar basikal aku hanyut pun tak apa. Ya, Wak, betul tu. Wak mesti selamatkan air ayam tu. Dia pun tolong Wak, Haji pun nak ikut. Oi, kamu semua balik. Tak apa, Sidik. Nanti aku tengok-tengokkan budak-budak ni. Wak, tunggu aja tu, Wak. Itulah, Wak. Sibuk dengan anak-anak ayam awak tu aja. Biarlah dia orang ikut Wak selamatkan ayam tu. Kan hari ni tak sekolah. Nak main badminton pun tak boleh. Kan? Anak-anak kita tu, kalau apa-apa terjadi pada dia orang, siapa yang susah? Kan awak dah latih budak-budak tu jadi lasak. Banjir ni pun kan dalam sangat. Anak awak tu anak jantan. Tahulah jaga diri. Entahlah, pagi tu memang Rukinah banyak membebel. Tapi sebenarnya, Kinah tak macam tu. Dia seorang isteri yang setia pada suaminya. Dia tu, apa orang kata? Isteri soleha, isteri mitali. Ha, macam-macam perkataan yang kau sebut, Penanggang. Aku pun tak faham maksud soleha atau mitali tu. Soleha tu maksudnya, isteri yang taat pada suami. Tak pernah membantah. Wanita mitali pula ialah wanita yang berjaya dan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga berupaya mendidik anak-anaknya hingga berjaya. Macam anak-anak Sidik tu, semuanya sudah berjaya mengangkat bangsa dalam dunia sukan badminton. Berbakti pada negara lah maknanya tu. Jalani sekarang pun dah berjaya dengan Kelab Nusa Mansuri. Dah, jangan nak melalut sampai ke situ pula. Kita masih cerita pasal banjir tahun 72. Ketika itu, umurnya baru 9 tahun. Dapat ke Miss Bone tangkap anak-anak ayam tu? Bukan anak ayam aja yang mereka dapat. Anak ular dan anak biawak pun mereka bedal. Nak tolong aku pun. Tolong boleh. Tolong jangan kacau aku. Kau nak buat apa ni, ha? Alan, lalu. Alan, lalulah. Bahaya ni. Alamak. Menyebok lagi. Apa aku buat, semua nak tahu. Mana pula budak Alan ni? Sakit kepala aku pun. Tak nampak aku nak bangun. Nampak tak hilang apa-apa pasal tu. Alah. Kau ni memang tak ada belas kasihan langsung. Habis aku tertelan air parit ni. Tahu tak? Baguslah. Lepas ni kau boleh jadi kebal macam badang dalam cerita Melayu tu. Kenapa kau betuk-betuk macam pisang tu? Sibuklah kau ni. Cuba jangan banyak tanya, boleh tak? Hai, tanya apa salah? Woi, nak lan. Orang buat apa tu? Aku nak join lah. Dah, seorang lagi menyibuk. Nyampah aku. Bun, aku nak join sekali boleh? Woi. Orang berdua ni nak tolong aku sangat ke? Mestilah. Cakap je. Apa kami boleh tolong, kami tolong. Okey. Korang pergi kat store Abah. Kat sana banyak kayu tersangkut. Korang ambil 2 batang kayu tu, bawa sini. Cepat. Okey, Bun. Weh, Alan. Tunggu aku. Kita lumba sampai dulu. Tah, ada kau nampak adik-adik kau? Dah tengah hari pun. Tak nak makan kot. Entahlah, Mak. Nanti lapar, pandailah diorang balik makan. Ambil dulang ni, Tah. Bawa ni atas. Mak nak goreng telur pula. Ya. Bagi balik aku punya kotak pensil tu. Ada nak beli kejap je. Kau nak ambil telur. Ini
takut. Ada kebanyakan muka Aman bau jauh. Aman, adik rapinya sekejap. Apa salahnya? Kak Ita, bagilah belanja Kak Ita. Bagi buku Kak Ita. Ha, bagi pun barang Kak Ita kat dia. Eh, menjawab pula dia. Nanti bila ada dah sekolah, ada suruh abang beli buku banyak-banyak. Ah, penting dalam seluar. Perangan nak sekolah konon. Nampak dalam sungai tu sekarang, baru padan muka. Cepat balik. Aku tengok. Pergilah main jauh-jauh. Padam muka kejikut. Padam muka kau. Nanti kau, Adun. Nak pergi dan nak pergi. Nak pergi, nak pergi. Nak pergi. Cukup ke, Alan? Bolehlah ni kot. Adul, apa buat kat sini? Jangan berhujan, Adul. Nanti demam. Adul nak tengok je. Tengok, kau datang sini aja, hujan makin lebat. Dah, dah. Jom masuk rumah. Tak nampak hujan lebat tu. Dah, jom makan dulu. Macam mana nak masuk? Hujan makin lebat. Alah, manja sangat. Lari aja lah, nak buat macam mana? Ish, budak-budak ni. Asyik main hujan aja. Degil betul. Patutlah selalu abahnya bising. Mari balik makan. Ih, korang ni tak lapar ke? Haa, hujan makin lebat. Baru best naik rakit. Ya, dah siap dah rakit aku. Bun, balik. Makan. Alah, mak dah panggil. Sekarang sambung baliklah. Baik-baik sikit, Tewak. Turun anak-anak sidik tu nanti. Habis kita randuknya. Aku tak kisah, kodok. Aku boleh panjang pokok. Engkau lah yang teruk. Tengah hari itu, Razif, Jalani, Rahman dan Rashid tak senang nak makan dibuatnya. Dah keadaan rumah dipenuhi air macam tu, mestilah tak selesa. Entah berapa hari lagi agaknya banjir tu nak surut. Kamu berdua ni, bukan itu yang saya maksudkan. Budak-budak berempat tu tak senang makan bukan pasal banjir, tapi kerana memikirkan apa yang nak dibuat oleh Bon dengan batang-batang pisang tu. Eh, ya tak ya juga ya? Haa. Itulah kamu berdua tu. Lain kali, dengar betul-betul dulu. Barulah boleh tunjuk pandai. Habis tu, apa lagi yang berlaku? Lepas tu, bila Miss Bon habis makan, adik-adiknya pantas mengikutnya. Rukinah dan Ita memerhatikan saja dengan hairan. Kebetulan pula pada hari itu, Haji Siddiq tak balik makan tengah hari. Namun dalam pada tu, Miss Bon telah menghadapi pengalaman ngeri. Sampai sekarang pun dia tak dapat lupakan. Ha, ni seronok ni. Apa dia, Gelanggang? Aduh, saya dah letih ni. Lain kali ajalah saya cerita. Minggu depan saya cerita lagi. Bye.